12 ekor kambing sumbangan orang ramai serta syarikat korporat telah dikorbankan oleh Liga Muslim Pulau Pinang. Daging berkenaan kemudiannya dijadikan hidangan nasi biryani kambing dan diagihkan kepada 1,500 gurungan fakir miskin. Menurut Ketua Pemuda Liga Muslim Pulau Pinang, Nur Muhammad Abdullah, pihaknya telah mengambil inisiatif untuk memasak secara beramai-ramai dan mengagihkannya kepada golongan fakir dan yang memerlukan. Tujuan kami adakan pengagihan nasi biryani daging korban ini bagi untuk bagi pemuda menghayati kesusahan, iaitu banyak fakir miskin dan juga orang yang tak dapat mendapat kelazatan kambing itu. Pasal itu kami buat ikhtiar dengan perbincangan kami untuk kami masak dan beri makanan itu kepada orang yang perlu. Program berlangsung di Masjid Kapitan Geling, Georgetown pada sebelah tengah hari tadi. Menurut Nur Muhammad, pihaknya berhasrat untuk terus membantu serta menjaga kebajikan golongan yang kurang berkemampuan.